Selamat malam pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Sastro Jindro. Di malam hari ini kami akan mengeksplor sebuah gedung peninggalan Belanda yang dulu digunakan markas Belanda. Konon menurut cerita, gedung ini menyimpan banyak misteri yang menyenangkan. Misteri apakah itu? Ikuti perjalanan kami dalam penelusuran. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kanan dari kami ini tadi ya, kita toh kita menuju ke arah Jembatan ya, di mana konon diberitakan oleh masyarakat setempat bahwa timur dan barat untuk perusahaan yang pembelot yang pembelot oleh Belanda tangkap dan mereka sudah sampai. Nah ini situasinya macam begini pemirsa. Kita ke belakang dulu. Ini suasana di ekor. Ini ada air. Ada airnya ini. Dan di sini energinya cukup kuat ya kita pak. Iya, cukup kuat. Kita merasakan energinya cukup kuat. Coba teman-teman kalau ada yang tahu mungkin punya indera keenam, ya, dilihat pemirsa bisa melihat kondisinya seperti ini, kayak gini. Coba di komentar kolom di bawah, nanti kita tunggu komentarnya. Ini energinya berasal dari terasa berbagai ini, terasa sekali. Ya. Terasa sekali. Ini aku merinding ini. Iya, merinding. Merinding. Ini bangunannya yang bang cerita di masa apa? Tidak terlalu Belanda ya. Apa nih? Kenal? Masuk mas. Ini semuanya ada dewi kak. Ini tahu? Asin beli. Ini tadi yang itu yang tadi bintang ini. Ini anu ya, permintaannya orang di ini orang di sapa. Siap. Baik. Wah. Kita ditemani banyak pemirsa yang ikut mengeksplor warga sekitar ya, Kisabto ya, yang kita ikut ambil. Selamat malam untuk semuanya. Selamat malam. Saya menghimbau karena di sini jangan sampai punya pikiran kosong supaya kita enggak kita peroleh keselamatan. Amin. Subur-subur yang digunakan untuk penyitaan orang-orang yang tertangkap oleh company ya, ya pada waktu itu. Ini auranya cukup besar, cukup kuat, bahkan dari sudut mana-mana ada. Dan sebenarnya di sini juga masih banyak bangunan, cuman sudah dirobohkan. Oh, begitu. Ya. Karena dekatan dengan sekolah dasar, jadi dulunya mungkin mengganggu. Daripada nanti tinggal yang lain di dirobohkan. Itu masih betul banyak kecil-kecil, cuman tinggal yang aktif yang masih dulu. Ada beberapa dua atau tiga, kita gedung yang masih di dulu. Ini juga ada kesiweran makhluk-makhluk yang tidak bisa yang ikut eksplor di malam hari ini. Jangan sampai memiliki pikiran yang kosong. Iya. Karena ini ada pohon durian. Durian ini. Pohon durian ini. Iya. Ini ada tempat. Ada apa ini? Ada sosok yang tidak jelas ya wujudnya, tapi dia ada sekitar ini. Iya. Ada sosok yang tidak bisa dideteksi wujudnya apa.
merinding sekali. Ya ini merinding lo, merinding tuh kau tahu ya? Iya. Kulit-kulitku merinding lah. Energinya kuat sekali. Tuh, energinya kuat sekali sendiri. Cuman ya tidak mau mewujudkan apa? Kulit-kulit kuat sekali. Oh, iya ini dari belakang. Masuk dan dari belakang. Kayu masih utuh, kayu jati ini. Rimbun banget guys. Ini tidak diaktifkan pintu-pintunya karena ditumbuhin rumputan, rumputan liar. Di sini. Burungnya di sini ada tepung memanjang. Tak tangan, bawahnya. Oh iya, tetap kita deteksi sama sana. Ada apakah kira-kira di bawah ini? Ini dari sini kelihatan jelas. Baru ke kameramen, kita di sini. Biar lebih jelas. Belanda ya, saya noni Belanda. Coba dikasih pemirsa, mungkin pemirsa yang punya indera keenam, di sini ada sosok seorang wanita noni Belanda. Mungkin juga itu bisa kunti ya, tapi kok bisa ya, jadi cuman rambutnya perang seperti Belanda juga. Ya ini sosok perempuan berambut panjang pemirsa, ada di sini di pohon durian ini. Oke, ini dalam bulan. Iya, mungkin ya. Agen nonik Belanda itu. Iya, di sini. Tadi dari makan dari tadi mereka narik-narik. Iya, kita ikutin terus. Mungkin dia. Lu aku di sini ya. Ternyata kita menandakan di sini. Kita deteksi ternyata betul. Iya, di sini ada sosok wanita cantik berambut pirang. Iya, betul. Kita ke kita ke samping lagi. Sebelah kanan. Monggo pemirsa. Lanjutkan pemirsa, kita ambil juga sebelah nyawa sekali, buat sekali pemirsa. Menggunakan kendaraan kapasitasi, ini karena kita cepat. Bahkan kereta yang juga terganggu, nyalakan, informasi. Tenang, frekuensinya ya. Nah ini auranya sangat kuat ya, merinding ini loh. Iya. Saya juga merinding. Ini tinggi besar pemirsa. Kalau mungkin orang Jawa bilang raksasa ini iya. Ya. Tuh. Kalau sebenarnya saya raksasa itu. Ini senter saya mati loh. Terganggu. Terganggu. Kalah dengan frekuensinya mereka. Loh. Tidak mau. Dan ini sudah dites penuh tadi. Tadi sudah dites penuh. Berangkat kita ada tes penuh. Tidak bisa loh. Nyata lah. Dan ini merindingnya. Ah ini. Iya, sampai kan berapa? Iya. Betul sama rinting. Ini ada sosok tinggi besar. Tinggi besar. Ya ini pusatnya di sini. Mungkin orang-orang sekitar langsung dulu. Konon katanya kan mau nyala. Konon katanya kan banyak yang terganggu. Mungkin ada salah satu yang jahit di sini. Rupanya kedatangan kita juga tidak. Ya tidak terkenal. Bagi pemirsa yang punya indera keenam, kita informasikan pak. Lihat komentar di bawah. Untuk pilih besar. Lanjut ke samping kedung ya. Samping kedung. Mereka. 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 Mereka.
bang? Amat ngeri bang. Ngeri bang. Iya. Oke guys, hari yang beruntung kita bisa mengikuti Sastro Jendro hari ini, yaitu guys masih ngeksplor kawasan bangunan Belanda guys. Itu bangunan Belanda yang lama itu ada di sebelah selatan, itu mau dilihat juga guys. Tapi sudah dihancurkan, sekarang jadi perkebunan tebu guys. Oke, hari ini atau malam ini Lereng Cloud Hunter hunting misteri guys ya. Seru juga guys ya. Hitung-hitung untuk variasi konten kita, biar sobat-sobat Lereng Cloud Hunter gak jenuh lihat channel kita. Kita kasih suguhan yang berbeda guys. Omong yang sebelah sana ada yang kena gangguan tuh bang. Oke kita. Alhamdulillah mata ada sesosok yang hati-hati mas, kali lewat hati-hati mas. Jadi dia ada sesosok makhluk ya. Wajahnya rusak ya. Badannya penuh luka ya. Jadi dia mengeluarkan banyak darah, penuh luka, aromanya sangat menyengat itu ya. Makanya saya tadi ke sana karena penelusuran di pohon pisang, ternyata terus kita juga merasakan aromanya sangat menyengat sekali ya. Baunya mas jolembuk. Ya. Kami tadi juga merasakan energinya yang begitu kuat. Makanya mas di Sabto tadi tak suruh berdiri sini aja mas. Kuat sekali ya, karena pusatnya dulu kan di sini, di gedung ini kan ada tanaman tebu itu. Memang terasa sekali ini energinya. Atau kita memutar mas? Ya tidak apa-apa, kita kembali ke dulu, kita memutar ke sana ke gedung lagi, ke samping gedung lagi tadi. Sekarang tanya pada teman-teman nih ya, jalannya warga sekitar harap hati-hati jalannya kurang. Oke, kita ikuti tim Sastro Jendro guys, kita eksplor sekitar gedung Belanda ini guys. Datanya tambah malam tambah seru guys. Sumur tua ini mas, digunakan air minum zaman dahulu pada waktu itu. Iya. Tapi sekarang kelihatannya masih dipakai ini. Dipakai masih diaktifkan. Tapi di sini auranya pas sekali mas. Ya, ini saya merinding sekali. Belum pernah dideteksi. Makanji. Ada ya. Ular. Betul mas. Gimana menurut Bapak Andi? Ini sosok ular. Ular ya. Ular besar. Ini siluman ular juga ya. Hati-hati. Mas kamera untuk kameramen jangan dekat-dekat. Nanti ingat bangunan tua takutnya nanti suatu waktu. Itu kuat sekali. Ini di sini sama di sana. Tebu yang ada di sana entah apa di sana itu. Saya merasakan kuat sekali di sana. Oh iya, ya, dari pojokan bangunan. Betul, iya, di sana mas. Betul, di sana sekarang tanam tebu ya. Kok luar ini? Untuk masyarakat sekitar hati-hati. Ada tanaman terongnya mas. Hmm.
ini kru kita sedang menginspeksi Mas Jolembuk sambil menunggu. Betul mbak, betul bisa tuh. Sosoknya biasa ekor ular, siluman ular. Ya, jadi warnanya hijau, merah. Jadi warnanya jadi banyak warna. Terus di kepalanya itu itu kayak cabangnya gitu. Mahkota gitu. Mahkota, tanduk atau jambul, kayak jambul gitu ya. Kayak apa ya? Kayak kalau ayam itu apa? Jengger. Jengger. Jadi dia punya jengger. Besar kali Mas ini. Mirip kalau ya, berarti ya. Betul, besar kok. Besarnya itu seukuran itu apa? Pohon tadi. Oh, pohon nangka. Oh, pohon nangka. Betul, betul, jadi ukuran pohon nangka. Luar biasa. Kalau ekornya mungkin iya. Pangkal ekornya sekian. Pangkal ekornya sekian ini ya, betul-betul. Jadi pangkal ekornya besarnya segini. Ya, mungkin pemirsa yang ada di sini juga mungkin punya indra keenam, bisa melihat. Tapi jangan takut, sebentar. Mengerikan, mungkin sangat sangat besar. Ini sudah, nah ini retakan. Jangan dekat-dekat untuk kameranya. Sumbunya sudah retak ini, bahaya nanti. Longsor ke bawah. Mungkin dia tidak berkenan dari bawah juga. Ini sudah menimbulkan aroma. Betul. Di dalam menimbulkan aroma. Betul. Betul. Aroma tidak sedap. Agak lengur dan arus. Betul. Kita ke sana lagi. Saran tadi. Kita menggambar. Entah sama kisah tau kita menjawab aja. Dia terasa kayak terusik. Iya, terusik gak sedang kita. Nanti takutnya dia mengeluarkan kayak yang yang gitu. Yang kemarin dia. Daripada dia masih itu dia enggak mau masuk ke bagian bisa gatal semua.